Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Miftah Sabri di Warta Santri. Pemirsa, malam ini bertepatan pada tanggal 27 Februari 2023, Pengurus Pusat Ihsan Santri mengadakan Training of Ramadan yang bertempat di Auditorium Raden As'ad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka mensukseskan kegiatan Safari Ramadan Ihsan Nusantara dan berjalan dengan visi dan misi pesantren, Pengurus Pusat Ihsan Santri mengadakan kegiatan Training of Ramadan yang dimulai dari tanggal 24 Februari 2023 dengan tema pembahasan hari pertama, teknik pengolahan administrasi kegiatan, hari kedua, teknik lapangan, hari ketiga, interaksi nilai-nilai kesenian di tengah masyarakat, dan di malam keempat malam ini, pembahasannya bertemakan jati diri santri dengan narasumber Ketua Tamfidiyah PCNU Situbondo, yakni Dr. Muhyiddin Khatib. Usahakan sedang mungkin Anda bertemu dengan orang yang dituju dan mendapatkan jawaban apakah yang Anda inginkan sudah tercapai atau belum. Kalau ternyata Anda bisa tidak, ada 10 proposal Anda datangkan, 9 sudah terjawab, 1 baru terjawab, berarti Anda sudah berhasil. Dan ketika Anda bertemu dengan panitia, ada progres, tidak stagnan. Tapi kalau 10 proposal itu tidak ada satupun yang Anda ketahui berhentinya, itu namanya apa? Stagnan. Tapi kalau ada progresnya, ada hal yang positif, itu berarti Anda berhasil di situ. Kemudian ketika Anda mengadakan proposal, itu mesti diawasi. Apa evaluasinya? Tadi dikatakan, apakah orang yang Anda tuju kira-kira kenal atau tidak kenal Anda? Mana yang disitu? Maka hari ini tidak cukup banyak ketemu, tapi harus kenal. Caranya kenal bagaimana? Ada rencana tidak lanjut. Acara malam ini dihadiri oleh perwakilan pengurus Ihsan Santri Senusantara. Di awal acara, dibuka dengan menyanyikan Mars Ihsan secara bersama yang dipimpin oleh pengurus pusat Ihsan Santri. Dan Ustadz Henry selaku ketua panitia menyampaikan bahwasanya pelaksanaan Training of Ramadan ini adalah mewujudkan dau dari pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Kami pengurus pusat Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Ihsan berikhtiar untuk mewujudkan dauhnya pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi Ihsan Rayon Senusantara agar diberikan bekal sebelum melaksanakan kegiatan Safari Ramadan. Kegiatan Training of Ramadan ini adalah bekal bagi kita semua Ihsan Rayon Senusantara di dalam melaksanakan kegiatan Safari Ramadan yang eksistensinya adalah syiar dakwah di tengah masyarakat. Tentunya perlu adanya persiapan program, strategi, dan pola komunikasi yang dipersiapkan dari sekarang. Salah satu orientasi yang perlu kita ketahui adalah kondisi masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat. Selagi kebutuhan dan keinginan itu adalah nilai-nilai kebaikan, maka kita sebagai aktivis perjuangan dan pengabdian harus mewujudkan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kami ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mencintai, yang memberikan partisipasi, dan yang memberikan apresiasi.